Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dayang di mana berada, alhamdulillah kita bisa update lagi di salah satu lapak juragan Kalimaya dan juga Black virus. Jadi Kalimaya sama virus. Seperti kita pahami di lapak beliau ini banyak jenis virus dan juga Kalimaya atau Black Opal yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mungkin menambah koleksi ya. Jadi ini salah satu referensi dari Dayang. Siapa tahu teman-teman mau jual lagi, khususnya mau jual lagi ya. Karena alhamdulillah saya dapat bocoran juga ini dari beberapa teman, termasuk dari beliau, ada beberapa pelapak khususnya virus itu yang belanja ternyata sama beliau nih, khususnya virus-virus Mesir ya. Jadi teman-teman bisa untuk belanja pembelian banyak yang kemungkinan bisa dijual lagi, insya Allah bisa ada selisih lah ya. Nanti teman-teman bisa memperbandingkan apa, mempertimbangkan sendiri perihal maharnya itu masih bisa nggak buat jual lagi atau enggak, karena sejauh ini ada beberapa lapak yang sudah belanja sama beliau. Jadi beliau bukan cuma melayani satuan, tapi juga pesanan untuk jual lagi baik itu puluhan atau kodian, insya Allah bisa di backup sama beliau. Oke, seperti apa keseruan di sini, kita coba update lagi lapak juragan Kalimaya dan juga virus yang ada di Curug. Nih teman-teman lihat di sini udah disambut kita dengan berbagai jenis batu Kalimaya Black Opal. Nih Kalimaya Black Opal semua dan juga virus. Nih tuh ya kan, virusnya banyak tuh. Ini saya kan nggak terlalu ngerti virus nih. Ternyata yang di sini tuh Mesir nih, dibilangin sama beliau nih. Ini Mesir baris ini, kecuali nih ini Persi. Nah ini Mesir juga nih. Nah ini ownernya nih. Aduh, kumaha Kang, sehat? Waduh, ini virusnya cakep tuh. Clean banget itu. Aduh, tadi buka jam berapa Kang? Buka jam 8. Itu umumnya jam segitu ya? Nah, sampai jam berapa biasanya? Kadang sampai jam 4. Oh, jam 4. Oh, jam 5. Tapi nggak apa-apa sih, misalkan nanti ada yang mau datang, mungkin sudah nutup atau belum buka, nanti kan bisa janjian. Karena nanti di akhir video izin saya minta kontak personnya seperti biasa ya. Oke, izin kan saya mau update lagi nih beberapa koleksi yang ada di lapak Akang nih ya. Kita coba lihat, ini kan dari jauh sudah mulai ini nih, menggoda nih. Ah, ini dia masuknya apa nih Kang? Kalimaya atau Black Opal? Black Opal. Oke, Black Opal, berarti solid ya? Solid, ringnya perak kak, bukan? Oke, perak chrome, udah di doff lagi ya. Tuh, ini doffnya. Lumayan gede ya dimensinya ya. Mantap. Ini di mahar berapa Kang? 2,2. Oke, 2,2 masih di harga penawaran ya. Nih teman-teman 2.200 tapi masih di harga penawaran. Jarong dijamin ya ini. Ini karena kebetulan kamera saya enggak terlalu ini ya. Jadi intinya ada jarongnya, sudah ada jarongnya semuanya nih. Peraknya juga udah ketahuan ini berapa nih tuh. Iya. Cakep. Simetrik bentukannya tuh. Dari semua sisi. Nah ada juga yang bentuk opal nih, dibentuk polanya bentuk opal, namun dia jenisnya sama kayaknya Black Opal juga ya, atau Kalimayanya ini jenisnya. Oh, Black Opal juga ya. Ini sama nih Black Opal juga, ringnya sama perak Kang ya. Perak juga nih tuh. Kita mah ngelapaknya di emperan, tapi kualitas batu kami tidak kalah sama yang di toko-toko, karena kami memang memprioritaskan itu kualitas dan harga sebisa mungkin terjangkau. Cakep nih. Tuh, mantap. Nah, kalau ini? Kalimayate. Oh, Kalimayate. Nih Kalimayate nih. Tapi jumbo semua loh ini. Estimasinya coba lihat jempol saya tuh. Lumayan ini ukurannya. Ini apa dia? Titanium. Nah, titanium. Ini ringnya titanium. Kita markan berapa nih, Kang? 1,5 teman-teman, ukuran jumbo, jarong gak usah dipertanyakan lagi, insya Allah semuanya ada jarongnya. Nah di sini juga ada, di bentuknya hampir sama opal juga, tapi dia lebih ini kecil. Ini apa kayaknya? Nah ini maharnya berapa kan? Nih 650.000, coba 650.000 udah dapat ukuran jumbo nih. Tuh. Nah kalau karakternya ini sama kayaknya ya, dua ini ya? Sama ya. Ini pakai alpaka juga eh? Perak. Oh perak, iya bener perak nih. Cuma ini kok kayak ada klepnya dia ya. Ini berapa yang kayak gini kan? 1.000 teman-teman, masih di harga penawaran ya. Nah pokoknya di lapak beliau ini teman-teman gak usah khawatir. Nah nanti pun nanti kita coba untuk Kalimaya ini tidak perlu kita terlalu detail memberikan estima apa gambaran harga atau menyebutkan harganya, karena kan bisa langsung WhatsApp ya Bang ya. Maksudnya begini Kang, kalau kita semuanya jelasin harganya, orang tidak ada upaya lagi untuk nelpon. Nah kalau saya tidak jelasin kan langsung pengen telepon kan. Nah gitu, jadi teman-teman jangan cuma nonton makanya. Nah ini mulai kita perlihatkan yang ukuran mini nih, minion nih. Ini ringnya perak juga kayaknya nih. Bukan. Oh bukan? Iya. Oh. Ini Kalimaya Milky.
Nih tuh cakep ini nih jarongnya mah, ini yang kristal nih kayaknya nih. Oke, kristal cek kelapa. Oh, ini ring udah perak nih. Jadi teman-teman mau yang ring perak, titanium ada, bahkan yang alpaka ataupun jenis tanduk ada nih. Jadi lengkap di lapak beliau ini. Karena beliau adalah salah satu spesialis juga di Kalimaya Black Opal. Sekarang alhamdulillah ada rejeki sehingga beliau bisa nambahin masuk virus Kang ya. Dan kita juga bisa nerima permintaan buat jual lagi ya. Makanya tadi dari awal saya kasih informasi ke teman-teman, alhamdulillah beliau ini sudah bisa melayani permintaan pelapak. Jadi kalau pelapak kekurangan batu virus bisa belanja sama beliau, tinggal request aja mau jenis virus apa ya, atau asalnya mana, mau Mesir, Ubay, atau mungkin Persia, kita bisa siapkan. Nah ini yang langka nih, ini unik, ring sudah perak. Ini awalnya katanya dari pemakai ya Kang ya, awalnya nih pemakai pribadi nih. Ini jarongnya udah milky dan ini maksudnya Kalimaya ya. Kalau kita lihat dari dekat sih kayak dua badan ya Kang ya. Dua badan. Ini masuknya klasik, unik dan antik. Nah, tuh pasti pengen tahu kan maharnya. Udah hubungin orangnya, saya sengaja biarin enggak usah kasih tahu maharnya, langsung hubungin aja nanti ownernya. Ini juga ada nih tuh. Ini juga sama nih kalau dari jauh nih. Karakternya ada dua nih. Ada yang kristal atau teh masuk juga, untuk kelapa juga masuk. Nah, ini juga lumayan unik nih. Nih, tuh jarongnya tuh. Tuh, ini antik juga nih. Ring udah perak ini ya? Ah, ini ring perak nih, udah antik nih. Waduh, cakep ini. Biar pada kepo nih. Kita sudah lama juga nih enggak nge-review di sini ya. Makanya kita pengen update lagi koleksi yang ada di lapak owner satu ini karena jarang-jarang nih kita bisa lihat virus yang kualitas number wahid ada di lapak emperan. Begitupun Kalimaya, karena kita pahami ukuran Kalimaya Black Opal seukuran ini kan jarang, kalaupun ada maharnya lumayan. Nah di lapak beliau ini harganya terjangkau. Ini ada juga nih ukuran minion nih. Tuh, ukuran-ukuran kecil nih yang minion. Tuh. Ukuran minion. Ini lumayan gede. Sama kayak tadi tuh. Pokoknya untuk harga, teman-teman langsung hubungi ownernya ya. Ini kita sengaja nggak sebutin harganya. Yang penting kita kasih sedikit gambaran detail perihal batunya. Estimasi ukuran bisa dilihat dari jari saya atau jempol saya ya. Kurang lebih tuh sama ininya ukurannya dengan ukuran yang ada di jari saya. Jenisnya itu macam-macam. Ini milky kayaknya? Atau susu? Ah, ini susu. Apakah? Ya ini nih unik nih. Wah, ini apa sih maksudnya jari jauh jarongnya udah enak banget. Oh, ini Afrika. Tapi ring perak ya? Ring perak nih. Ring perak. Hei mama, ini ada juga nih yang kelapa. Ini. Apa kelapa lagi? Apa tanduk? Ring tanduk batu kristal ya. Nah, ini enak juga nih. Ini Banten apa Kang? Apanya? Afrika apa Banten? Afrika juga nih. Jarongnya enak banget ini. Alpaka ya? Alpaka. Nih. Tuh, unik pokoknya. Nih. Jadi beliau menyediakan beberapa karakter jenis yang bisa teman-teman miliki ya. Tuh, jadi gede nih. Aduh. Banyak banget nih. Untuk teman-teman yang tertarik dari beberapa koleksi yang kita sudah review ya, ini Kalimaya Black Opal udah, sekarang kita ke virus ya nih. Ini virus Mesir nih, virus Mesir. Teman-teman bisa WhatsApp langsung ke nomor ownernya ya. Kita perlihatkan beberapa koleksi yang ada di lapak beliau nih. Cakep nih. Ini yang berapa Kang? Ini berapa? Ini apa dia maksudnya? Ubay, ini Ubay ini. Ring perak. Ring perak. Oh ring, udah perak ya?
Tuh, UB ini, ring udah perak lagi. Aduh, cakep. Ringnya udah perak, teman-teman. Nah, ini sama nih Mesir nih. Tetes air. Tahu benar ya Mesir ya? Oh, itu kan benar. Nih Mesir. Oke, Kang, kalau teman-teman mau ke sini nih, kontak person yang bisa dihubungin berapa, Kang? 08 95 41 29 11 089. Nah, itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Takutnya nanti teman-teman kesini mungkin belum buka atau udah nutup, tenang aja, jangan khawatir. Bisa janjian dulu sama beliau. Khawatirnya udah jauh-jauh kesini ya kan, tiba-tiba beliau nutup atau mungkin belum buka ya. Jadi janjian aja dulu. Insya Allah amanah. Hah? Oh, itu Marjan Ori. Wah, saya belum pernah saya pegang yang ori malah. Banyak kan yang treatment. Ini yang asli. Nah, ini teman-teman, ini sama-sama kita ya. Saya baru tahu juga nih yang orinya seperti ini nih tuh. Ini berapa, Kang? 2.500. Tuh, harganya juga udah ketahuan ya. 2,5. Ini Marjan yang ori, original. Bukan treatment ini mah ya. Oh, coba nih. Jarang-jarang kita bisa lihat nih hanya ada di lapak beliau nih. Ya, tuh. Pokoknya kalau teman-teman tertarik, ini saya karena baru lihat ini, makanya saya apa namanya, suatu informasi yang penting juga buat teman-teman biar tahu yang aslinya yang mana. Berarti tadi izin bisa diulang lagi kontaknya, Bang? 0895 4129 11 089 dengan Kang Bang Ian. Nah, beliau juga punya Facebook yang ada beberapa koleksi beliau yang sudah diposting di Facebooknya. Namanya Arjuna Ireng. Arjuna Ireng bisa di follow tuh Facebook ya, Kang ya. Oke, siap. Makasih banyak ini, Bang, sudah dikasih dengan review. Sama-sama. Ini tadi kita beli. Ini for sale juga? Ini versi ya. Versi ya. Pokoknya for sale lah, ditawarin kalau ada yang tertarik ya. Siap. Oke. Oke, sahabat yang tadi bincang-bincang saya dan hasil review saya di lapaknya Bang Ian, salah satu spesialis Kalimaya dan Black Opal, dan sekarang alhamdulillah virus juga. Jadi bagi teman-teman yang pengen belanja virus buat jual lagi, langsung merapat aja ke sini karena insya Allah kita bisa bantu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Tak close-nya di sini nih.